Tidak. Tidak. Kami wisudawan pesantren terpadu Darulisan. Kami wisudawan pesantren terpadu Darulisan. Akan selalu menjunjung tinggi. Akan selalu menjunjung tinggi. Nilai-nilai pesantren yang independen. Nilai-nilai pesantren yang independen. Inklusif. Inklusif. Dan pluralis. Dan pluralis. Serta partisipatif. Serta partisipatif. Empat. Empat. Kami wisudawan pesantren terpadu Darulisan. Kami wisudawan pesantren terpadu Darulisan. Adalah patriot sejati. Adalah patriot sejati. Yang senantiasa akan berusaha. Yang senantiasa akan berusaha. Untuk memperluas wawasan. Untuk memperluas wawasan. Dan pengetahuan. Dan pengetahuan. Guna meningkatkan prestasi. Guna meningkatkan prestasi. Dan prestis pribadi. Dan prestis pribadi. Sebagai sumber insani pembangunan bangsa. Sebagai sumber insani pembangunan bangsa. Lima. Lima. Kami wisudawan pesantren terpadu Darulisan. Kami wisudawan pesantren terpadu Darulisan. Akan selalu menjaga nama baik. Akan selalu menjaga nama baik. Harkat. Harkat. Dan martabat. Dan martabat. Diri pribadi. Diri pribadi. Serta menjunjung nama baik pesantren terpadu Darulisan. Serta menjunjung nama baik pesantren terpadu Darulisan. Penyampaian kesan dan pesan dari wakil wisudawan yang kami banggakan kepada Saudara Eka Sandi Kurniawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pimpinan pesantren terpadu Darulisan, yang terhormat ketua yayasan dan pengurus pesantren terpadu Darulisan, yang terhormat kepala SMP SMA pesantren terpadu Darulisan, yang terhormat bapak ibu dewan guru pesantren terpadu Darulisan, yang terhormat bapak ibu wali santri pesantren terpadu Darul Ihsan, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern ini. Di sini saya sebagai wakil wisudawan ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu kami yang telah membesarkan kami, yang telah merawat kami, yang telah berjuang untuk kami, yang rela berkorban untuk membahagiakan kami. Dan semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungannya. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru kami yang telah menjadi orang tua kedua kami di sekolah, Bapak Ibu guru yang mengajarkan banyak ilmu untuk kami, yang telah mendidik kami, yang telah berjasa banyak untuk kami sehingga kami semua menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kami minta doa semoga kami dapat mengemban amanah di tengah-tengah masyarakat nanti. Dan sedikit harapan kepada teman-teman dan adik-adik untuk senantiasa terus belajar dan berkarya serta memanfaatkan waktu yang tersedia ini dengan sebaik-baiknya. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik SMA Hasanuddin.
kepada pimpinan pesantren yang saya hormati, Ibu Kepala SMA Sanetin yang saya hormati, Bapak Kiai Syed Soho Kiai Azhar, dan saya berhormat Haji Abdullah yang saya hormati. Kepada para undangan yang saya hormati, juga anak-anakku wisudawan yang saya cintai. Perlu saya sampaikan di sini, saya mewakili orang tua dari Ananda Ilham Mukhlasin. Seminggu yang lalu saya bertemu dengan beliaunya. Beliaunya memberi wasiat kepada saya untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru serta seluruh keluarga besar Pesantren Terpadu Darul Ihsan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala Ananda Ilham Mukhlasin ada sesuatu yang kurang berkenan atau mungkin berbuat kesalahan-kesalahan kepada Bapak Ibu Guru semuanya atau kepada seluruh teman-temannya di SMP ataupun SMA Hasanuddin. Dan saya mewakili mohon maaf kepada panjenengan sedaya dengan maaf yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu, satu kesan dari saya pribadi untuk Ananda Ilham Mukhlasin, ketika dia baru masuk di kelas 10 di SMP SMA Hasanuddin ini pertama dia adalah anak yang rajin beribadah. Seringkali saya harapkan bisa menjadi contoh bagi teman-temannya. Ya, saya sering ketemu di musola untuk sholat berjamaah. Ini saya dapat dari medsos, ya, dari media sosial. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru saja menerima SMS dari ibunya anak-anak bahwa murid kami tercinta yang bernama Ilham telah meninggal hari ini karena kecelakaan listrik. Saya betul-betul meneteskan air mata mendengar kabar ini. Bukan saja karena Ilham kami kenal sebagai anak yang pendiam, rajin belajar, pintar qiraah, dan sangat patuh kepada orang tua, tapi juga punya semangat yang tinggi dalam mendalami pengetahuan agama di Madrasah Diniyah, meskipun sudah lulus dan melanjutkan sekolah di luar desa sejauh 6 km dengan naik sepeda panca. Ini awal-awal dulu Ilham datang ke sekolah dengan naik sepeda panca. Belum lekang dalam ingatan ketika kami masih perjalanan, Ilham menelpon bahwa dia sudah menunggu di depan rumah untuk ngaji. Juga ketika hujan deras, Ilham bersama adiknya datang ke rumah berkerubut mantel. Hanya mereka berdua yang datang. Ini salah satu status dari guru ngajinya. Ini patut menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi anak-anak semuanya untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, untuk membangun semangat di dalam jiwanya. Dan saya pesankan, kalian kelas 12 sudah diri sudah. Untuk SMA 3 tahun kalian lulus, tapi untuk belajar agama tidak ada lulusnya. Saya berharap anak-anak terus menuntut ilmu demi kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili orang tua dari Ilham Mukhlasin
Ya, sekali lagi mohon maaf kepada seluruh Bapak Ibu guru serta keluarga besar SMP SMA Hasanuddin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.